Jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634. Halo teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial atau sebuah cara mengubah bahasa di Google AdSense, dimana setelah proses monetisasi selesai, kemudian kita masuk ke Google AdSense. Ya, cara masuk Google AdSense teman-teman, nanti saya tampilkan videonya. Ya, masuk di Google, kemudian ketik Google AdSense di pencarian. Setelah itu masuklah ke link tersebut atau sesuai dengan email dan password channel teman-teman yang telah daftar. Kemudian pada umumnya ya di Google AdSense itu akan ada bahasa Inggris. Nah, kita akan membingungkan. Tidak masalah bagi teman-teman yang mahir bahasa Inggris. Nah, itu umumnya itu ya. Kemudian untuk memahaminya, kalau kita tidak begitu paham mengartikannya kan susah. Makanya kita disarankan untuk mengubah bahasa agar apa yang kita klik, apa yang kita lakukan itu benar dan tidak salah. Nah, ini dia teman-teman cara mengubah bahasa di Google AdSense setelah berhasil langkah ketiga, yaitu peninjauan channel. Ini dia teman-teman, kita saksikan bersama videonya. Selamat menonton. Pertama, setelah akun kita sudah terakses, maksudnya sudah disetujui oleh Google AdSense, ini di YouTube Studio. Setelah itu kita langsung masuk ke login Google AdSense. Nah, ini saya udah login ya. Cara loginnya ya gampang teman-teman. Tinggal klik di pencarian juga boleh, di atas ini juga boleh, Google AdSense. Nah, kalau udah tampil seperti ini teman-teman, coba. Nah, ini layarnya. Kemudian teman-teman pilih yang ini, login Google AdSense. Nah, setelah login Google AdSense, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, nanti ada beberapa permasalahan yang akan kita temui. Di antaranya tampilannya atau kalimat-kalimat yang seperti ini teman-teman akan berbahasa Inggris, sehingga kita susah untuk mengartikannya. Nah, ini berandanya seperti ini ya. Nanti ini semua adalah bahasa Inggris. Karena di sini memang juga saya pernah mengalami kesulitan ya. Saya takut klik salah, tidak diklik juga ada pekerjaan harus kita selesaikan. Nah, cara simpelnya mau nggak mau kita harus mengubah bahasanya. Nah, pada topik ini seperti yang saya katakan tadi bahwa beginilah cara mengubah bahasa di Google AdSense. Nah, setelah tampil seperti ini teman-teman, ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita pilih akun. Kalau bahasa Inggrisnya account ya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya masalah seperti ini, teman-teman langsung samakan aja dengan video saya ini. Kemudian setelah pilih kita klik akun, maka muncullah seperti ini. Nah, ini setelan ini bahasa Inggrisnya setting. Kemudian dalam setting itu ada terdiri dari dua item lagi. Nah, ini ada informasi akun, kemudian setelan pribadi. Nah, teman-teman nanti samakan saja ya dengan video saya ini. Nah, teman-teman pilih yang setelan pribadi ini untuk mengubah bahasa ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Setelah itu dorong ke bawah ada bahasa tampilan, teman-teman. Nah, setelah itu carilah bahasa yang kita akan inginkan. Nah, ini Indonesia.
Oke, coba 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 ya bahasa Inggris dulu. Coba bahasa Inggris. Nah, setelah kita pilih bahasa Inggris, maka klik simpan. Nah, saya kembali ke bahasa Indonesia tadi. Dorong, 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 dorong bahasa Indonesia. Ya, ingat teman-teman, ini bahasa Indonesia ya. Bukan Indonesia, tapi bahasa Indonesia. Nah, sudah langsung klik simpan. Ini karena saya sudah lakukan penyimpanannya, sehingga tidak ada simpan ini berwarna biru lagi. Oke, setelah itu teman-teman langsung ke beranda. Kemudian refresh. Bagaimana? Nah, ini teman-teman. Sudah bahasa Indonesia semua. Begitu teman-teman, sangat simpel sekali. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, thank you so much ya kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Dengan harapan dan doa saya semoga bermanfaat ya. Semoga Google AdSense-nya tidak terjadi hambatan dan kendala di saat melakukan atau mengisi sebuah form yang diberikan oleh Google AdSense ya. Terima kasih banyak ya, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang baru berkunjung. Dan tidak kalah penting, dan saya tidak pernah lupa untuk menghimbau agar selalu mendukung channel kita ini, agar senantiasa kita semangat untuk memberikan informasi atau rahasia-rahasia baru dalam sebuah channel kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.